أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمداً حامدين، حمداً شاكرين، حمداً يوافيني ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانصر علينا خزائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. الحمد لله. Banyak-banyak kita bersama mari pakat mujur dengan Allah SWT. Kita ni boleh kita mari di satu tempat yang dinamakan masjid, boleh mari di satu tempat nama majlis ilmu atau majlis muzakarah ilmu. Tak ada dah lah nikmat-nikmat yang besar ni. Seumpama kita ada di hari ni, ni satu pemberian Allah Subhanahu wa taala pada kita. Boleh istiqamah laki-laki dan perempuan muslimin muslimah, mari kita buat perjumpaan silaturahim di dalam satu majlis, di dalam satu masjid ni satu harga yang mahal. Dalam harga-harga yang mahal ni, sikit sebanyak yang kita ambil, yang bermulanya sebelum daripada kita pergi kepada kitab Munyatul Musalli ni, kita ambil dulu pengertian daripada akidah kita. Jadi Tuhan bakit beribu-ribu Nabi dan Tuhan bakit beribu-ribu Rasul, mana dia kerja hak nama satu sekali? Kita mari tengok di dalam Quran, kita mari tengok dalam hadis, kita mari tengok dalam sejarah kerja nabi-nabi hak Tuhan letak mari ke alam dunia ni. Kerja hak nama satu sekali ialah ajak manusia kenal Allah, kenal tuai dunia ni, kenal tuai akhirat, dan kenal tuai hak buat kita ni. Ni kerja nama satu sekali. Tengok kalau kita balik Quran mari, ayat dalam Quran tu kalau hak bunyi kata ya ayyuhannas, ya ayyuhannas, ya ayyuhanna tu, semua tu duk mengajar ha kena tuai dulu, kena yakin ketuai dulu, kena cerak tuai dulu. Begitulah
bakit Nabi ada, lepas Nabi ada, bakit Nabi Nuh, lepas Nabi Nuh, Nabi Idris, lepas Nabi Idris, Nabi Musa, lepas Nabi Musa, Nabi Hud. Kiramah dia sama je. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alwahidu. Eh, manusia semua ni mungkin sembah Tuhan Musa je. La wairuh, tidak yang lain. Ha, ni mana ayat-ayat yang tekan suruh puak kita ni pertama kali dalam hidup kita kena kenal Tuhan ni dulu. Kita tak kenal Tuhan ni dah jadi malah mari sejik ni. Tak kenal Tuhan masjid dia panggil. Nak misal nak wedeh murti dulu. Kita nak pergi satu kampung, nak pergi tupai satu rumah. Rumah tu molek. Lepas tu kita nak pergi tupai tidur situ, tupai nak pergi duduk situ sebulan kita kata. Apa kita kena kenal dulu? Kena kenal tuan rumah tu dulu. Rumah molek, siapa tuan dia? Ni tuan dia. Lepas tu, dah kita duduk dalam rumah tuan dia tu, dah kita kenal tuan dia dah. Tuan dia raya, rumah aku ni boleh duduk. Mu kena duduk, aku ni kena bersih, kena gini, gini, gini. Mu kena buat ni, kena buat ni. Jadi, kalau kita tu kenal tuan rumah sengerti, taat pada tuan rumah, apa tu harus rumah raya tu, buat lebih. Maka tuan rumah tu reda kita duduk rumah dia. Tuan rumah tu, Buya ni kena tidur, tidur. Buya ni kena bangun, bangun. Buya ni kena buat sapu-sapu tepi rumah tu. Buya ni kena bersih rumah. Kita atur turut pelaturan tuan rumah tu. Tuan rumah tu suka dengan kita duduk rumah dia. Maka kita duduk rumah dia tu, tak beringat semua, takut salah dengan dia. Misalnya wirti. Kalau gitu kita tu hal lepas mari duduk dunia ni. Mana tuai dunia ni hakiki? Allah Subhanahu wa taala. Allah kata boleh nak duduk bawah hukuk langit aku ni. Nak duduk di bawah mi aku, nak pakai udara aku ni boleh. Tapi mung kena kerja ni, kena kerja ni. 5 kali mung kena mari rumah aku ni. Dia pergi dah menteram. Orang jangan buat ni. Orang makruh pun jangan. Orang wajib pun kena buat. Orang sunat pun kena buat. Mu kena jenis menduduk ni. Tu dia panggil. Kita hari-hari dah beringat tu. Takut salah dengan Tuhan. Karena udara hak Tuhan, langit hak Tuhan, bumi hak Tuhan, hak Tuhan. Kita ni pun Tuhan, pun kayu, pun Tuhan, duit piti, pun Tuhan, pun duya, pun lima, pun motel, pun Tuhan pula. Kau tak ada sebut pun kita. Tapi dah kita tak mengaji cara dia, pun ni, pun aku. Pun ni, pun aku. Aku ni lah orang baik tak pergi. Kerana dia ditipu oleh perhiasan dunia ni Tuhan royak 1400 tahun dah. Kalau mengaji tak kenal molek Tuhan, tak kenal dunia, maka mu ditipu oleh dunia, mu tak taat Tuhan lah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. 1400 tahun dah Tuhan tulis lah Quran dia. Mu tak hidup dunia ni, molekat mata benda ni tipu mu. Kadang-kadang manusia ditipu oleh kereta baru naik, tak tahu pergi ke mana. Kadang-kadang manusia ditipu oleh motor baru naik juga, tak tahu tersinggah di mana. Tengah-tengah manusia ditipu oleh waduria, dia heret waduria dia tu tak kenal sejik dah. Padahal duria tu duk royak dah, aku ni ada tuan ni. Tapi ia tak reti dah lah. Kali itu cara kenal Tuhan ni
Nak buat lagu mana dah Tuhan ni kita tak boleh nak kecak, tak boleh nak tengok, tak boleh nak rasa, tak boleh nak tepuh. Ha. Cara nak kenal Tuhan ni lagu mana? Oh. Mari satu hadis Nabi kata, awaluddin ma'rifatullah. Humi agamu, asah agamu tu kena kenal Allah dulu. Kenal Tuhan yang buat dunia ni dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agamu kena kenal Allah. Cara kenal dia, memperiksa hak wajib bagi Allah banyak mana. Hak mesti Allah bersifat tu banyak mana. Oh, ulama tu lah periksa. Oh, Tuhan ada sengerti. Wujud dia ni wujud zati. Apa wujud zati? Ada dia, tak ada siapa dia buat. Ada zati ni, ada bahasa dia. Oh, ada kita, ada makhluk, ada aridi. Oh, menyalahi kita dengan Tuhan. Itu bersalahannya. Ada dia tu, tu ada zati dah. Ada bukan kena buat dah. Ada makhluk serumur ni, dia panggil ada aridi. Ada majazi. Ada Tuhan ni, ada zati, ada asli. Oh, kali tu ada dia ni, kodeng. Oh, kodeng. Kerana ada dia ni tak ada mula. Ada makhluk serumur ni, hadis. Sebab apa? Kerana ada mula. Beza tu. Panah beza makhluk dengan kolik tu panggil kena Tuhan. Oh, pasal Allah ni ada dia ni, bagaimana ada dia? Oh, ulama tu lewat kedah. Zatuhu, zatnya zat Allah ni, laisa bijirmin, bukan jenis jirin dah. Ah, kali tu mu nak kata bukan jirin, mu kena kenal jirin dulu. Ah, nak ngaji jirin. Ah, dia kata Nabi tak ajar lagu jirin-jirin ni. Ah, mari penyakit tu lah dah. Ada penyakit, kita tani diri ya, dia ada penyakit. Tak itu kan. Tani mokteh, ada penyakit. Ah, itu zat Allah. Kerana zat dia bukan jirin. Zat kita serumur ni, zat makhluk serumur ni nama jirin. Haa. Kaitu perangai jirin lagu mana? Oh, dah jirin. Tak lepas pada besar, tak lepas pada kecil, tak lepas pada atas, kiri, kanan. Haa, ni jirin. Kelakuan jirin tu baik tu. Zat Allah, laisa bijirmin. Ha, cuba mengaji jirin setah. Aku mana jirin? Lalu dia tanya ramai-ramai mengaji besar ringan, tak mengaji jirin? Jirin lagu mana tu? Eh? Ah, benda boleh bawa diri sendiri. Ah, dalam Arab dia panggil mutahayyizun binafsihi. Benda boleh bawa diri sendiri. Lagi pula dia ni, nak ada dia ni, kena orang buat. Kalau nak pergi Melayu lagi, jirin-jirin apa? Turuh, nak ke tempat kosong. Haa, tu kelakuan jirin. Kaitu zat Allah, bukan bad ni dah. Mana kalau zat Allah ni bukan jirin? Haa, besar mana Allah ni? Haa, tak boleh lah. Lepas tu halus kan? Haa, tak boleh juga. Ah, hanya zat Allah ada. Wajib kita berimi kata ada. Pak ada di mana? Ah, mu tanya apa di mana-mana tu? Mu tidak kata zat Allah bukan jirin. Mu tanya di mana tu? Mu tanya jirin. Tanya mung tu tak kena, tanya mung tu. Aku nak jawab tak leh. Ah, kena koci situ ya. Zat dia bukan jirin. Pas sifat dia, oh sifat dia bukan Arab. Ah, ada pun makhluk tak lepas pergi. Zat dia jirin, sifat dia Arab. Zat Allah bukan jirin, bukan Arab.
Habis itu dalam Arab panggil mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak sama dengan makhluk ni. Kamal dia Allah. Hak kamalak bagi dia, hak sepenuh bagi dia tu. Ulama kita buat nak bagi kita mudah, kena tahu dengan jilah dengan tafsir siapa 13 Asy'ari kata, tengah harta kena siapa 20. Kui terus terang. Oh Tuhan ada. Tuhan sedia. Tuhan kekal. Tuhan kuasa. Tuhan satu. Ambil daripada mana ni dok? Bila sesuatu ni Quran royak dah. Tuhan ada. Tuhan royak. Tuhan sedia. Tuhan royak. Tuhan satu. Tuhan royak. Tuhan kuasa. Tuhan royak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuhan mendengar. Tuhan royak. Wasami'ul basir. Ya sifat 20 tu mari pada Quran lah. Tapi kita kita buat pelan ke mana? Ya tu Nabi tak ajar. Kalau turut Nabi tak ajar kat ni lah. Quran hok dok buku ni Nabi tak ajar ni. Tak ada turut buku Quran masa Nabi ni. Ha. Turut ayat Nabi baca so buat ingat. Sebab ada dak Quran, buku Quran tak ada, dalam dak ada belaka. Ha, itu buku Quran tu Nabi tak ajar. Ha, jangan kecek kata tak ana tu. Tak ana dak dia kan. Lah itu tak jadi tenah orang. Kan? Ni tak pandai nak kecek. Ha, susah tak itu. Ha, ingat molek tu. Ha, tak ingat tu. Itu zatuhu zat Allah laisa bijirmin wa sifatuhu sifat Allah laisa bi'aradin wa af'aluhu da af'alah tu laisa bi'alatain tak ada Allah antu Allah ya apa Allah ni pula maha suci daripada bertepak dan berjihad ada kerana zat dia bukan jirin. Mau suci tidak ada berjihad, tidak ada bertepak. Mana kalau kita koci kaedah ulama bui itu tekung situ, Allah ada, Allah sedia, Allah kuasa, maha suci daripada bertepak dan berjihad. Lepas tu kalau mari ayat, mari hadis, bunyi semabur Tuhan tu jiring Tuhan arah, oh dia panggil ayat mutasabihah. Ayat mutasabihah tu ayat zonniyah. Oh, ayat hak zonniyah tak leh buat dalil buat akidah. Nak hak qat'iyah. Kan itu ayat mutasabihah tu makna dia tak reti kan? Oh, amiruhu kama ja'a. Mu baca dia. Baca tu ibadat ke Quran. Ta'abbud orang panggil dengan baca ta'abbud biqiraatihi memberi ibadat dengan bacanya. Mano? Mano tak reti. Ada ayat ahkam, ayat hok mano reti? Wa ma hadu. Mano kata Tuhan ni maha suci pada jirai maha suci barak. Wa lam yakullahu kufuwan ah. Allah tak tamu sekarang buk pun. Ni dia panggil cara nak kosek imej kita. Kaitu kita hari-hari kena yakin dengan Allah, kena harap ke Allah, kena malu ke Allah, kena takut ke Allah. Itu dia panggil akidah. Mari pula hadis Nabi kata, nak wisepenuh iman kita tu, di dalam berakidah ni, kena ada tiga perkara. Al-iman, Nabi kata, ma'rifatun bil qalbi. Ai tasdik dengan hati. Tasdik lagu mana? Tasdik mana terimu. Tasdik bi qabulihi terimu. Oh, Allah ada. Allah sedia. Allah kekal. Mari sipo dalam hati kita. Tak lucu dah. Tu panggil iktikad.
Mana kalau kita i'tikad kita dah Allah ada, Allah sedia, Allah satu, Allah kekal, Allah kuasa, tak cukup lagi. Kena usaha wi yakin. Kerana kalau kata i'tikad saja tak yakin, tak sempurna lagi. Tapi kalau kata yakin, i'tikad ada dalam tu. Tapi kalau kata i'tikad bukan yakin belaka. Tu panggil iman. Kenal dengan hati ni. Kenal Allah. Kenal pahala, kenal nabi, kenal dosa, kenal dengan hati. Ma'rifatum bil qalbi. Ni tengok kita duduk ramai-ramai ni. Kalau hati jilah, kalau iman jilah, duduk dalam kebun syurga. Sebab apa? Sebab nabi royak. Kita duduk ramai-ramai ni, duduk dengan malaikat ni. Sebab apa? Nabi royak. Apa pula iman tu? Al-iman tasdiq bima ja'a bihin nabi minal ahkam. Kita jauh terima hati dengan benda hak nabi royak. Ni nabi royak ni. Jalan mari ngaji boleh fala, duduk tempat ngaji boleh fala, niat i'tikaf dalam sejik boleh fala. Pahaya tu kalau jenera boleh fala. Sebab kita duduk tak kereta api, kalau jenera siapa bakok juga. Tapi dia tak boleh makan ais kering kat atas kereta tu lah orang jenera tu. Tak ada orang jenera lah itu kan. Dia mengatakan, no golik orang mengaji ni jenera. Dia tak ada kebun serga ke, angin serga maridah ke. Dia sejuk angin serga ni. Tak itu kan. Menjelih mengaji ni, menjelih nabi kata serga. Kali itu angin serga maridah ni, yo. Kadang-kadang galik dia. Dengar tok guru galik. Des menit dua ngatuk tu. Tapi ada tak orang nak kedai kopi jengau? Ada, kan dia panas. Kan api ni aku yang mari dah. Dia panas dengan aku mari dah. Kalau dia duduk mengupak, kalau dia duduk buang, duduk bohong dia, duduk dusta dia tu, panas dengan aku tu mari dah. So, orang duduk dengan kopi tak juga. Orang duduk dengan dunia je juga. Orang duduk dengan dunia. Tak juga juga. Jadi ikut rugi ke labor, labor ke rugi. Tak jadi panah ke kira. Itu orang tak dapat bodoh dia, tak jenera. Kalau jenera, ambil tu budak pun. Kalau jeneranya, orang duduk ikut bersergak, ya seni ke? Orang duduk ikut bersergak, seni. Hari Jumaat tu, dia mari dengan ketubah, duduk ikut bersergak juga. Boleh dia berhati. Kalau baca ketubah, boleh berhati. Baca panjang-panjang, tengok makmum tu. Yang itu wak sedap atau kita boleh nak tamimah aja ke tebuah tak? Baca yang kira dia mahu makmum kata. Habis tu ke tebuah jangan lebih ada 25 minit. 20 minit, 25 minit je. Kena kira ke makmum lah ni. Tu dia panggil iman. Kena-kena dengan hati kau ni. Kena pahala dengan hati. Kena dosa dengan hati. Kena Allah. Kena surga, kena dengan aku. Semua tu kena hati yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis tu dah hati kita bersih, nuk iman masuk, tak ada apalah. Ni hati mencucilah. Satu orang tasawuf, dia dok basuh baju dia. Kalulah hati aku mudah basuh dua baju ni. Kalau tu hawi mudah basuh hati supaya aku basuh baju cuci ni. Comel. Tapi nak basuh hatiku ni payah ni Allah. Nak we bersih hati kita, tak mau we ingat gedenio, tak mau we ingat muga tu, tak mau we ingat muga ni, tak mau we ada deki ke dia tu, tak mau we ada deki dia ni, tak mau we dendai ke dia tu, tak mau dendai dia ni, tak mau puas hati ke tu. Bukan seni kita duduk dalam musyarakat banyak-banyak ni. Tu hati kita tak cuma. Hati kita ingat dunia cema, hati kita ingat pekak cema, hati kita dendai cema, hati kita deki dema, hati kita tergabur cema. Dan cema-cema tu, nuk imin ni,
kelabu. Kau ni dah tak nampak pahala jemaah ni. Orang bear dah. Tak mepeh cara dia tu. Tak pergi. Orang dulu panggil sepul lembu kenyir dia. Lembu kenyir dah patah tak pergi. Amat tak pergi. Berak lah tu. Pek. Itu. Kita ni jadi imej sepul lembu kenyir ni. Kalau itu kena pergi tu lah. Tengok ni orang tu musuh tak ada beradu kat luar negeri tak tengok ke? Kita kau ni musuh dengan wadu ye tak itu kan? Ada yang sambut wadu ye, ada yang muak wadu ye, ada yang cari wadu ye setiap bukit, setiap bucu. Demo kat Palestin tu musuh dengan peluru tu. Ingat atas dunia ni tak ada lama dah jugalah. Dia tua lah dunia ni. Kena pakai ingat lah. Orang rajin mengaji ni minta so lagi orang jatuh ni. Kena rajin semaya jemaah kata. Itu je. Jangan rajin mengaji saja. Orang panggil mengaji. Lepas tu amal tak ada buah. Padahal mengaji ni amal dah. Mengaji jangan luar. Semaya jemaah jangan luar. Tu keramat lah orang tu. Kalau orang petua agak mengaji jangan luar, pas tudung urat dia tak tok suami jangan luar. Jangan buat masa tok suami dia jangan buat jeling tok suami dia tu. Tu repot pue nak masuk surga tak ayah lagi dia. Semaya cukup dia, puasa cukup dia, taat suami sepenuh, jaga urat dia sepenuh, jaga rumah dia sepenuh. Nabi kata mu nak masuk surga mana orang perempuan dah lah apa pun nak masuk hok mana. Orang perempuan mudah. Tapi nak pergi neraka pun mudah juga. Pergi buka betis kat tu, pergi buka punggung kat tu juga. Temunglah tak itu ya. Tu orang perempuan. Puan ni tak payah pakai dia. Mudah. Pakai wih labu. Pakai wih lega. Lepas tu tudung wih habis. Pun buku. Lagi wih buku. Tak gitu kan? Orang makan tak berbuku. Ada putih puan. Baik tak makan. Tak gitu kan? Orang perempuan pun tu baik rambut. Ya puan tu tak murah. Panggil. Tak gitu kan? Itu kena buku orang perempuan. Tu perannya dia. Ni email. Perlu kita kena medalai imej dia, kena kenal ni. Ma'rifatun bil qalbi. Kenal Allah. Tak cukup lagi Nabi kata. Kalau mu kenal dengan hati saja, terima dengan hati saja, tak ada lagi. Wa qaulun bil lisan, mu kena pandai kata dengan lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wi banyak dalam hidupmu. Sebab setan dia takut kepada Tuhan. Di hati kita tak ingat Tuhan, lidah kita sebut Tuhan, setan nak masuk tak boleh. Kerana cuba tengok dalam surah Tunnas, Tuhan give sudah dengan surah manusia. Siapa dia nak jadi harum biru kita ni? Dua bahasa aja. Allazi waswisu fi sudurin nas. Dua tu. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannah. Khannah ni ke apa? Dia masuk. Bawa kita lupa tu, ha? Seruh, dia masuk. Itu khannah. Khannah tu sebab orang nak curi. Halo. Bunyi batuk, hai. Bunda. Tu orang curi aku tu. Setel punya jahat dia. Dia masuk kok salah ni. Salah ingat tu kan. Puh, dia tubik. Tapi bukan tubik pergi. Tengok, dia lupa tu tak? Lupa tu kan, kuh, dia masuk. Tu kenah bagi tengok. Berapa macam ni? Alladzi waswisu fi sudurina minal jin. Hak tak nampak tengok jin. Jinung tu, hak tak nampak tengok dengan dua mata. Ni ada ni. Jin hak Islam ni ada ni. Setel tak nampak juga. Ayah mari juga ni. Ayah mari sekali juga kita ni. Kalau kita naik motor, naik kereta tak ada bismillah, dia lacak main. Ayah mari kali kita. Ayah mari ngaji kali kita juga. Tapi ayah mari ngaji ni, bukan yang nak ngaji tahu tak, yang nak ngenak kita.
bo kita galik iki ya lesen minyak kok pinggir. Ah lengoh we lengoh lah. Ah kena minyak ada lah. Bo napa kita galik iki ya tomo celak kok mata. Ah ngatuklah. Kelungoh beti, kelungoh poho, ambil jari orang duk pak ngaji ni nak betul ke sengek, kotor ke sengek, dua tiga kali sengek nak sudah. Haa, tu kijau setan. Tapi melekat mari kita sekali kita ni. Haa, melekat. Melekat kijau dia, nak wui kita pahaya agama ni. Nak elahaya benda molek. Haa, tu melekat. Orang duk royak ni kita berhenti. Haa, tu melekat dia panggil. Ah, kena kajak lebih banyak. Ah, kena berzikir lebih banyak. La ilaha illallah. Lepas tu, apa lagi? Wa amalum bil arkana. Kena wa amal dengan agoto. Wa amal agoto lebih dalam sehari semalam ni. Tak lagi dah. Semaya lima waktu ni lah. Lebih. Jadi, nak wis penuh imej kita, ma'rifatum bil kalbi. Tersedik kita penuh. Waqaulum bil lisan, lidah kita berzikir semua. Wa amalum bil arkan, anggota kita berahi buat molek, semayel ke sedekah ke. Ah, ikutlah tolong orang ke. Siapa dia cukup tiga ni, iman dia sepenuh. Al iman ma'rifatum bil qalbi, yakni tasdik dalam hati dia. Waqaulum bil lisan, berzikir la ilaha illallah, la ilaha wa amalum bil arkan, ah pergi sujud. Ah, tu dia panggil siapa dia duduk dalam hari ye, boleh dia mengaji minggu we tak luar dan boleh dia semaya jemaah tak luar lima waktu tu, ah orang tu iman dia kau naik. Tu cara kita nak beki agama kita melalui kita mengaji. Ah, kena buat selalu dah. Lebih-lebih tu kena buat selalu dah. Lepas tu dah kita buat dah tu, ah banyak lagi tu kena tahu tu. Buat kena dah. Ya. Akidah kena dah. Ya. Pekah-pekah kena lagi. Cukup rukun, cukup syarat dah. Ya. Takut mu ada deki eh. Ah, kena ngaji juga. Akidah betul dah. Pekah betul dah. Tapi tersah tak ngaji. Kadeki dia tu, kadeki dia ni, kadeki demo tu, kadeki demo ni. Ah, ha, saja juga. Ibu deki ni makan amalan, Nabi kata supaya api makan kayu kering. Al hasada innal hasada. Deki kepada orang Islam sama-sama Islam, nampak dia mudah, nampak dia seni, nampak dia molek. Nabi kata tak puas hati kepada orang Islam seni tu, kama tak kulun narul hataba, supo api makan kayu kering. Habis amal semaya kita, habis amal puasa kita, habis makan rezeki. Sebab kita tak cukup ilmu. Ah, kaya tu ilmu kena cukup. Usul akidah. Ah, mengaji dalam kitab usul. Ah, nak sembah Tuhan ni, nak rokok tak mana ni, nak sujud tak nak. Ha, ilmu pekah cara ni ulama kita buat siap dah. Eh, hati kita tak bersih ni, kadeki ke riak. Ha, kena ngaji tasawuf. Jadi di masjid masing-masing kena ada kitab faridah akidah, kena ada musalli pekah, kena ada kitab menawar sebuah atau hidatus salikin sebuah tasawuf. Ah, ha, tiga buah ni tiga orang tok guru. Ah, ha, ni akidah tok guru ni. Fiqh tok guru ni. Tasawuf tok guru ni. Ah. Ha. Pas cukup lagi, tak cukup. Mana tok guru Quran pula? Takut baca tak kena ni. Ah, ha, tu Quran tok guru Quran semalam. Ngaji makrak dia, ngaji tajwid dia. Ah, ha, semalam ni. Ah, ha, tu baru masjid. Kalau mari jemaah saja, mari semaya jemaah saja, tak ada belajar apa dalam masjid. Ah, ha, tu masjid tak hidup. Dia panggil masjid tak nyawa ikan dia panggil. Ah, ha, tu hidup sikitlah. Ah, ha, orang jadi tok imej, orang jadi tok kotik, orang jadi tok bita,
Tapi lah kena hidup ilmu ni. Hidup ilmu dalam masjid ni supaya makmum kita sah ibadat. Hidup akidahnya, hidup fiqahnya, hidup tasawufnya, hidup Qur'annya. Seminggu tu we hidup semua. Nak hidup pergi mana ni? Tanya pergi mana luar. Pergi mengorek luar. Ngorek hak mari sejik dah tu, jangan itu baik lah. Yang itu baik sat rokok luar tu, tak kena tak itu kan. Lagi tak mana ayat itu. Tak itu. Ya ada dekat tengah-tengah sejik, mari saya ngorek dah. Tu baik luar tak wi dalam sejik. Tapi kok ni tak ada lah, ayat kau jauh-jauh tu. Itu kan. Duduk dalam sejik, tunggu istirahat dalam sejik ni. Ngaji fiqah, ngaji tasawuf, ngaji Quran. Lepas tu jaga jangan batak air semayah. Oh, tu hal tak mereka mai dak berdoa apa dosa, dak berdoa bui rahmat. Tu kita kena usaha kok tu dalam ni ni. Tu dia panggil mukaddimah dengan akidah. Mana kita kena yakin kepada Allah 100%, kita kena yakin kepada janji Allah 100%, kita kena yakin dengan Rasulullah dan kita kena yakin perkataan Rasulullah. Itulah panggil iman. Amantu billah, mu yakin dengan Allah, wa bima qala Allah. Amantu bir rasul, wa bima qala rasul. Itu wa muqaddimah cocok dari segi akidah iman dia panggil. Baru kita tengok kita. Orang buat jebak weh kita tengok. Di mana dah tu? Karamah itu tu. Muka 222 karamah orang bersolat. Situ. Tengok kita dia muniatul musalli kita hak tak sedau kita ni orang yang sangat berkat tak sedau ni kita hak kita ngaji ni kita tak sedau Tok Sedau ni orang mana? Orang dia beranak di pertanding. Kapung ke apa? Kapung Kesik di Parik. Laning jamiah ulama buat masjid situ untuk nak kupur Tok Guru 45 wilayah ni. Situlah tempat ngajar Tok Gurunya. Laning duk ngajar dah seminggu sekali. Tapi duk ngajar kitab besar-besar. Tak ada ngajar orang awal. Kitab topoh, hok pekoh, hok besar Ibn Hajar dia mengajar dah dalam minggu wai tu. Dua orang tu guru situ dia mengajar lah ni. Lepas tu ada ni tempat berapa ni, tempat 29 kena hari komik. Orang buat ho tu saya dah. Siapa dia ada luar kot ni, ha boleh pergi. Kerana ada orang ceramah di tengah hari tu. Lepas tu boleh makan lah, demo cadar. Lembu demo dah hipon dah dekat 20 ekor lebih dah. Hak dah luar lah, boleh kita pergi lah. Ni di Parit, kampung Parit tani. Kali tu kita nak mengaji kitab dia ni. Dia ni mengaji lama mana ni. Jarah dia start. Tok Sen Dahok ni ingat dia, hak nak kau boleh ingat ni. Dia mengaji di pertanding ni 5 tahun saja. Tok Sen Dahok kita mengaji di pertanding ni 5 tahun tengok dalam sejarah dia. Lepas mengaji 5 tahun ni, orang panggil tak sepenuhnya dia nak duduk kerana siang mari serai pertanding kata. Di mana
Tekah dulu ni di petani ni raja Melayu kan meretah 18 orang. Apa tu manakala tak amai di petani ni, raja Asia mari serai petani. Oh, tak sedau tu big gi mengaji di Aceh. Aceh ni orang dalam Indonesia panggil. Mengaji di Aceh berapa tahun? Makan masa 2 tahun Nabi sedau mengaji di Aceh. Manakala dia mengaji di Aceh dah 2 tahun, tengah riwayat kata dia naik kapal layar. Dia tak ada lagi kapal terbang, tak ada lagi masa tu eh. Ha, naik kapal layar, apa kapal layar? Kapal tak ada pakai enjin, dia berlayar je. 2 bulan, 3 bulan duduk dalam laut tu. Ha, dia naik kapal layar, pergi ke Mekah. Dia semangat nak mengaji tu sedap. Apa dia mau nanti itu ya? Ngaji di petani 5 tahun, ngaji di Aceh 2 tahun. Tubik di Aceh tu pergi ngaji di Mekah lama mana? Dia dak mengaji di Mekah, di orang-orang alim di Masjid Haram tu, dia masuk orang tu, tu banyak orang alim lagi. Ah, dak mengaji talaki ni dengan tok guru di Haram Mekah tu lebih kurang 35 tahun. Ah, tu tok cik kita mengaji. Tak puas lagi dia mengaji 35 tahun duduk di Mekah, tak puas lagi tu baik pergi ke Madinah pula, hubung pula pergi mengaji 5 tahun. Ha, ya banyak mana je pula. Tok cik kita mengaji 47 tahun. Kita pergi ambil hak 7 tahun tu. Tinggal 40. Ha, hak ni tak jadi cirit kat kampung ni buku ni. Ah, orang kata Tuhan tak ada tepat, dia kata atas arah. Ah, dia buat berok jirik dia bang. Ngaji tak lama bang, tak gitu ya. Oi lama. Ngaji 45 tahun tu tahu apa ikoi baru. Kita ni ngaji 415 tahun dah. Tahu apa ikoi baru kita ni. Ah, 415 tahun dah juga tapi tak ada bersungguh mano. Baik boleh tak banyak ikoi. Atau saya tahu 47 tahun Raja Saudi ni tengok atau saya tahu ni Alay ni benar bui ke Tauriah ngajar di Masjid Haram Mekah weh. Habis orang semua dunia tahu kata, oh Jawa saya orang ni Alay sungguhti ni. Apa dia berumah tangga ke tak? Tak ada. Ralik lalik dengan mengarah kitab dia. Kita baca tak habis lagi tak sedap hari ni. Beratus-ratus karang dia orang duk usaha cak ni. Ni tak sedap. Habis tu tengok dalam kitab-kitab dia. Tak jadi petenuh orang ada. Tak jadi petenuh orang gis ni. Kata-kata guru orang hak tak masuk sedap ya tu. Bahasa Melayu kita 45 wilayah ni, sekiranya kalau tak saya da'ak, tak karir kita jauhi cara semayah, cara akidah ni, boleh jadi jahil. Kerana orang kita lemah daripada Arab. Tak itu kan? Tapi dia buat mari kita ni. Ha ni tengok. Lah ni, Muniatu Musalli ni banyak orang tahkik orang baru-baru ni. Berpuluh-puluh orang mari tahkik kita dia ni. Ha ni kita mengaji tengok dia. Karamat orang bersolah. Kemuliaan itu karamah. Karamah orang bersalah, orang bersalah. Apa orang bersalah? Yakni orang sembah Allah. Atau panggil solah. Terjemah semayan. Sembah kanlah. Dalam Arab panggil solah. Bahasa kita sembah Allah. Sujud dan rokok kepada Allah. Habis itu karamah. Amalan dalam solah sebab apa boleh keramat tu? Kerana di dalam solah ni ada amalan haji. Ada amalan ibadat haji. Sebab apa? Ada baitullah. Dan dalam solah ni ada amalan puasa. Gino tak boleh makan, tak boleh minum. Puasa. Dan ada dalam solah ni ada ibadat mujahadah. Nak boleh semayah tu kena bersungguh. Dan ada dalam semayah ni pula doa. Dan ada dalam semayah tasbih. Ada dalam semayah ni tahmid.
Ados dalam semayang ni baca Quran. Allah habis ni keramat semayang. Ambillah orang-orang dulu dia tahu harga semayang ni. Kalau kita tengok orang-orang dulu, orang yang nampak akhirat, orang yang kenal Tuhan ni, malam ni dia semayang, semoti-semoti semayang. Tengok saya, tengok jarah Imam Ahmad Ibn Ahmad tu, anak dia dah tengok tu, kalau tak cukup 300 rekaat, dia tak tidur. 300 rekaat ni bukan seni. Tak gitu. Ya hubung puting semayang. Bau puting. Wih salah bau puting. Kita bau puting juga lain. Tak apalah sama hubung puting. Saya amat hubung puting semayang. Kita hubung puting juga lain. Tak apa wih sama hubung puting wih dulu. Tak apa tu. Kalau kita tengok pada Hasan Basri, Hasan Basri ni orang ada ngaji sobat. Ni Hasan Basri orang-orang Baghdad apa ni? Basri Basrah tu dalam Baghdad. Dia ada ngaji di sobat 100 orang lebih. Amal semaya dia malam-malam ni bukan 300, beribu rakaat. Demo ni. Ni aulia Allah ni. Makan ni dia apa? Allah, tengok makan ni dia payah. Kalau ha tak buat sendiri, kalau dia tak yakin 100%, tak akan. Habis pun dia semaya sedap ngoti. Kita ni ikut ada tak apa. Halal ada, halal. Tak apa, halal dia mubuh baru. Tak gitu kan? Allah. Kita ni tak banyak dah weh boleh makan ni. Tak banyak dah. Tua-tua kata ni tak banyak hak boleh makan. Abang demo muda-muda tu kena pakat ingatlah makan ni. Ia makan ni ulama misal kalau nak sebuah dengan mutu sepemiok dah. Kalau makan benda sebahak, makan benda tak cerak, wala akidah kita pandai, pekoh kita pandai, tasawuf kita pandai, tapi makan ni sebuah dengan miok. Jadi nak pergi gerah tak boleh juga. Tiba kita motor baru, pelak baru, enjin baru, tapi buah minyak hak capur dengan air. Hak mau lari ke perahu Malaysia ni. Tak gitu kan? Minyak dah jebol kan? Dia motor capur air tu tak gitu kan? Setak dah jadi itu. Hidup jadi bebe. Jadi. Bung. Nak buah kia, meh mati. Tak gitu. Bunyi orang pergi Allah, Akbar. Masuk, boleh tahu. Gila dak dak ke? Oh ya tu. Dia tahu dah apa dah dia oleh ayat tu. Tak khabar tu tengok lagi tak itu kan. Tapi hok khabar tu Zuhur masuk weh. Orang komak ke? Komak apa dah tak apa. Jadi orang mesebut kau tak apa. Hok ni kalau dia subuh ke juruh dia dia baca kunut dua kali. Mari tu Imel baca gunung. Amin. Dia boleh sekat tu baru. Tu Imel sudah. Dia gunung semaya. Ni gunung tu Imel. Hak tu gunung dia. Jadi gunung dua kali dia. Jadi berjuruh tengok situ. Tapi tengok mana tak macam ni. Mungkin nombor lambat angkat tu. Kerana tak pakai sekata panggil. Minyak capur tu. Ni tu makan ni kena beringat. Itu Hasan Basri. Riwayat daripada Hasan Basri, ni cerita dia. Hasan Basri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang tabi'in ni. Bahwasanya bersepeda ia Nabi bagi orang semayat itu 3 karamat. Ni Hasan Basri tu. Tapi saya royak dah sekali tapi nak royak pula. Hasan Basri ni dia hok seradak dengan dia sama jangok sama aling siapa dia orang perempuan. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni orang Basrah juga, orang dia serung semasa dengan Hasan Basri. Hasan Basri pun aling, Rabi'atul Adawi pun aling. Hasan Basri pun awliya Allah,
Rabi'atul Adawiyah pun awliya Allah. Dua-dua ni. Sama jangok, sama aling, sama warang. Ah, cukup dah lah. Pahagam pun ayat tu. Terkedir Tuhan, nyegi, mati, tok suami, Rabi'atul Adawiyah. Tengah kata, tak ada mati, dia tak ada menikah lagi. Hasan, dia dah cinta-cinta kepada Rabi'atul Adawiyah ni, tak pakai nena dah. Pakai terus kalau dah. Haa, yori alih sama alih kan? Lagi, siapa umur Rabi'atul Adawiyah? Haa, Rabi'atul Adawiyah tak? Haa, muasan. Kau nak masuk tu, nak turun hijab dah. Haa, apabila mu nak minta, nak tanya, menanya ni orang-orang, orang perempuan, haa. Mu tanya di belakang hijab. Haa, wa'idha sa'al tumuhu mata'an, fas'aluhum nakami warai hijab. Kau dulu, aku nak tak hijab ni, baru mu boleh naik. Haa, naik. Agak pun hari ni Hasan ni? Hasan kata, saya mari ni benda besar lah. Kalau orang lain ni kan, besar bukit, besar hajat lagi ni. Haa, patah Melayu kita sini. Tak itu kan? Haa, agak pun orang yang lah. Gini kata, aku ni berasa nak berumah lah. Tapi nak berumah pun nak pilih orang-orang jenis sikit. Karena aku tengok tu tak ada lah. Orang nak jenis pemu ni, anak lah kemu ni. Kecik mengukur kan zaman bagi sama-sama mengaji lah itu. Rabi'atul Adawiyah tu molek, pasang dia tu molek. Tapi, ada tapi ni. Tapi tu ada atas lah, kita buat dulu lah. Tapi, mu nak nikah dengan aku boleh, mu kena pandai jawab 2-3 masa Allah, mu pandai jawab 2-3 masa Allah ni, aku nikah dengan mu. Saya ada lagi kan? Hanya. Ataupun tanya yang pertama, Hasan Basri, aku ni, kalau Tuhan wis apa aja, aku mati dalam husnul khatimah kedok. Hasan kata, mau tanya benda lagu tu, aku nak, tak boleh aku tu. Nak tahu mana dalam jenis pun Tuhan boleh, wis lipat tak gitu kan? Karena, innamal amal bil qawatin. Tunggu segala amal kita ni kira hujung jatuh hari kita mati tu. Kalau mati husnul khatimah berjaya lah kata. Kali itu cuba mau jawab. Aku tak tahu masalah ni Rabi'atul. So ingat molek. Masalah yang kedua saya. Kalau aku sudah mati gi surung dalam kubur ni, soal bukan nak lepas dak. Mungkin tak tanya benda payah-payah saja. Repino ni Allah ngerti. Aku tak boleh jawab juga Rabi'atul. Benda ni benda ghaibiyah ni. Aku pun tak boleh nak give janji dengan muka nak tak boleh tanya mu tak boleh. Bukan sepas dadu kat tepi pau ni dah. Oh ni buat rokok pek haru buku tak apa dah. Itu kan. Dua. Ingat lah. Yang ketiga, Hasan Basri. Kalau aku di padang masang ni esok kan, ambil surat kan. Aku boleh ambil surat dengan kani, tangi kani, cerak ke tak? Kan orang ambil surat tangi kani ni, orang masuk surga. Ya Allah juga, mungkin tak tanya tu. Hal itu padang dah. Hal lagi dah, banyak lagi aku nak tanya. Kali itu gini. Rabi kata, hey Hasan kata, Tuhan buat aku ni 10%, nafsu 9%, akal 1% je. Rabi'atul Adawi bayar kepada Hasan. Hey Hasan, aku Tuhan buat ke orang perempuan ni 10%, nafsu 9%, akal 1%. Dan Tuhan buat gemuk orang laki-laki ni 10%, akal 9%, nafsu saja. Tak rok orang jatuh. Orang jatuh je, kecil besar je. Dia kerah panggil kerah kura panggil. Tak jadi gapo dia panggil dia panggil tu. Apa yang ini? Aku ni nafsu 9% akasa boleh jaga diri aku tak berkahwin. Mung akas milen nafsu so tu nak jaga tak leh.
Hotel Basri pun turun tangga bertiuk dia. Kena halimatu Rabiatul Adha tiuk. Tak boleh nikah jugalah. Ni orang Allah sama orang Allah itu kisah dia. Dia dengar je sobat weh demo ni. Tengok kata dia ni. Ya adik ni. Bersepedanya bagi orang semayah itu ada tiga karamat. Orang yang ada semayah hari-hari tengok dalam kitab ni ada tiga karamat. Pasal kita tiga kemuliaan. Karamat, yakni karamatun minallah. Kemuliaan yang Allah beri kepada orang semayah tu. Mana? Pertama, bertabur kebajikan. Kita tak nampak ni. Ni benda ghaibiah ni. Bertabur kebajikan di atas kepalanya, kepala orang semayah tu. Allah, orang berakhir semayah ni, kepala dia ni bertabur dengan nur. Sebab rokok dia ni pala banyak. Hak dalam semayah tu, hak nombor satu kali, sujud. Dalam hadis lain dia raya, mana kalau sujud ni, dosa luruh ni, supaya kita kocok, wah, posterai pagi. Luruh habis. Kamar dia sujud tu. Sujud kalau luruh dosa tu, kena ngajinya. Sujud lagu mana? Sujud, wih kejap. Buka kepala dia. Dahi ni kena buka. Jangan wilapik ke piyah. Jangan wilapik serban. Jangan wilapik dengan rambut-rambut tebal. Tak wui kejap. Dia panggil rukun semayah. Lepas tu tekan tu syarat. Buka tu syarat. Cukup tiga tu lah. Sujud yang dibenarkan oleh Tok Pekoh. Kalau dia sujud, tapi sujud tak tekan, rengeh, bobo rengeh. Sujud tu Tok Pekoh tak sign dia panggil. Kita mengaji Pekoh. Pekoh kata, kalau mu sujud dah buat rengeh-rengeh apa-apa tu, saya panggil sujud mu tak cukup syarat. Mana kalau tak cukup syarat, sujud mu tak sah. Mana kalau sujud mu tak sah, supaya orang tak semayan tu. Habis ulama kata, orang tak semayah tu satu kesalahan besar. Tapi orang yang semayah tu tak tahu cara semayah tu satu kesalahan lebih besar lagi pula. Mana orang yang semayah dapat redha Allah? Semayah dia ya betul sebagaimana Nabi nak atau Tuhan nak. Tu tak apa. Selalu Nabi kata, kama ra'aitumuni usalli. Mu semayah lah. Supa mu tengok aku semayah. Nabi semayah ada rupa zahir, ada rupa batin. Rupa zahir mula di mana? Diri, rokok, sujud, iktidal, tu rupa zahir hak nampak tengok. Ada soal lagi rupa hak tak nampak tengok, hak dak dalam. Rupa batin. Dia bercara semula ni. Rupa batin ni ke apa? Kosong. Ikhlas. Tazallul. Hati ikhlas. Hati kosong. Kosong tu ke apa? Kosong tu tetap hati dan tetap anggota. Tu nak ui kosong tu. Kalau semaya tak ada kosong, tak masuk dalam janji Quran. Semaya ada, tapi tak ada kosong. Tak masuk dalam janji. Kerana hak Tuhan janji berjayanya, qad aflahal mu'minuna fi salatihim khasi'una. Suratul Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khasi'una. Berjayalah. Siapa dia? Orang beriman semaya dia kosong. Apa kosong? Tetap hati pada semaya, tetap anggota dengan semaya. Dia maksud dua kosong. Tapi Tok Pekoh bagi dua. Qada tetap anggota. Kosong tetap hati. Tapi Quran bagi kosong maksud dua. Hati tetap,
anggota tetap. Apa hati tetap? Dok tadabu kira'ah yang dia baca. Apa ada tak kita? Kita duduk di mana? Hati kita duduk di mana? Kalau hati kita maya di masjid, tapi hati kita duduk di rumah, panggil semaya tak kosong. Salah tak? Salah. Sah tak? Oh, kalau kata kebanyakan bila kata kosong tu bukan rukun, sah. Ada pahala tak? Tak ada. Panggil diri yang tak ada isteri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kok ni amur ya kita ni? Habis rajin usaha lah. Salah satu pada usaha peminat-peminat hak kita dah semaya dah ni, kena usaha we kita reti apa hak kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati tak berjalan. Galo puji bagi Allah Tuhan sekian. Tuhan jawab. Hamidani abdi, hamba puji aku pula. Saya panggil munajat. Tak munajat dengan Tuhan dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alayya. Puji aku pula. Malik yaumiddin, majadani abdi. Jadi kita sepatah, Tuhan sepatah. Jadi kalau kita tahu rusia ni, maya kita bawa pada kosong. Pak tahu tu mari di mana? Nak pergi di mana tahu? Kena mari belajar di masjid. Masuk di belajar pula ada. Bukan lalu kat hunga pagi. Bukan lalu duduk kedai kopi. Bukan. Lalu kok belajar di masjid. Cari tok guru lah. Satu malam tok guru raya ha makna hak kita kata dalam semaya ambil di wajah tu, ambil di Fatihah, ambil di tahiyat tersebut tu we makna we habis. We nak we hati kita sebab gi kosong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah hajalah aku sembah, aku takut. Aku malu, aku yakin, aku harap. Wa iyyaka nasta'in. Allah sajalah aku bertolong. Hati dak gari. Mulut kata rupa zahir. Hati dak berjalan rupa batin. Baru semaya dia tu sah. Mutu kita dah naik tu dia ada tayar hok zohi, tayar luar hok bunga geduk-geduk. Ada tayar dalam dia panggil tiuk. Tak gitu kan? Pandai pakai mutu. Tapi tak pandai pakai semaya. Hok kita golek-golek kalau kita tak belajar zohi pun tak mana dah. Tak ada tomak ni no. Rokok tak kena. Sujud tak ada tomak ni no. Sujud tak kena. Nabi kata sejahat-jahat curi manusia atas muka bumi ni, semaya tak ada tomak ni no. Curi duit tak ada jahat mana lagi. Curi semaya ni jahat, Nabi kata. Tu Nabi wayak tu sahabat dia. Dia tu kena belajar semaya. Hak rukun tak cerak, pakat belajar wi cerak rukun 13. Hok sarak tak cerak, kena wi sarak, wi cerak sarak tu sembilan. Lepas tu rupa mati ni wi hati kita tadabu kiraah. Hudukkan hati kita ni kepada Allah, tu panggil rupa batin. Semaya kita kena ada akidah. Allah ada, Allah sedia, Allah satu, tu panggil akidah. Semaya kita kena ada pekah. Rokok kena, sujud kena. Semaya kita kena ada tasawuf. Mana? Al-Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Mu sembah Allah ni, Nabi kata, seolah Allah hati mung tu nampak Allah. Tu panggil musyahadah. Kita mengaji tasawuf musyahadah ke Allah. Tapi wa illam yakun tarahu, kalau hati mung nak baca, nak win apa Allah tu tak leh hati mung gelak. Fa innahu yaraka, Allah dok tengok mu ni, Allah dok tengok mu, panggil muraqabah.
Dua tu ya. Kalau hati kita tak ingat ke Allah, kalau hati kita kata Allah tak tengok kita, ah lepas kelain. Lepas kelain tu orang panggil semaya kita tak ada tersau. Boleh balau tak? Tak ada. Sah tak semaya? Sah. Tapi kalau turut Imam Ghazali, rukun semaya salah satu pada kosong. Ah, waktu tu turut selalu dah lah. Jemuhuri kosong bukan rukun, tapi kena mengaji wis sungguh-sungguh. Panggil kosong lagi dia. Apa tengok kan sobat-sobat semaya tu, ali semaya pedal dok di pohon, orang okay, cabut tak berasa. Tu dok royak kosong demo tu. Kita ni ikut setuh akidah pun lemak, setuh fikah pun lemak, setuh tersawuh pun lemak. Tak ada kerah sebut, tapi tak apalah, kita harap ke rahmat Allah dengan kita mengaji ni Tuhan maaf kita lah. Habis tu hok istiqomah mengaji laki-laki perempuan ni, mana Tuhan maaf lah. Dia buat tak kena sikit tu. Bertabuh ni kita tak nampak ni. Atas kepala kita ke buah semayan ni, ambil mana? Bertabuh atas kepala kita tu daripada langit hingga kepala kita. Ya, kita nampak kan ni. Inilah allazina yu'minuna bil ghaib. Ya Nabi dak royak hak Tuhan dak royak ni banyak horor ai. Maraba anhu barang yang tak boleh tengok dengan mata dua uti. Kalau boleh tengok dengan mata dua uti, sejak ni tak muak ni maya jemaah ni. Kalau dah nampak sepah pala bawah durian dah. Tak itu kan? Ni tak nampak. Tapi dah hati kita ni tetap dah yakin Nabi, yakin Tuhan. Nabi royak ni. Ambil di langit. Engkau siapa? Kepala kita. Tengok orang baca suratul kafir tu kan? Mula dia baca ni, engkau siapa ke Baitullah? Suratul kafir malam Jumaat kan? Tu so. Kita tak nampak lah tu. Harap Nabi lah. Ini kena hadis ni. Sami'na, dengar dah. Ya. Wa ata'na. Turut tu. Ayat kedua. Dah tak habis ke? Dan melekat berkeliling padanya. Pada sore semaya tu. Tu keramat dia. Melekat duk keliling dia. Allah. Padanya pada solat tu. Daripada dua kaki. Ambil di kaki duk keliling. Hingga langit. Allahuakbar. Banyaknya. Ni banyak ni. Royak alih hadis sahih sampai ke arah malaikat seronok. Ya apa saya dia redha dengan apa kita ngaji ni. Allah malaikat. Lepas tu hodok jaga kita ni 110 orang. Hok tak becek kira mengkatibi ya'lamuna ma ta'falu wa inna 'alaikum lahafizi kiraman katibi ya'lamuna ma taf'alu. Hok ni dok cek kita 110 orang abek kita tidur, kita makan diri banyak, makan saka banyak, makan mani banyak, semua nak masuk tak leh, demo ni dok jaga. Malaikat ada atas bahu, ada atas kepala, ada atas apa ni. Allah. Ni malaikat Tuhan ni banyak kan. Wajib kita rukun iman yang ni percaya pada malaikat yang amat banyak. Tak boleh tahu malaikat Allah. Ni hak Tuhan lepas kerja tak. Allah dia di malakut ni, Allah di langit ni. Ni hak Tuhan lepas kerja ni. Duk kau tepi kita ni. Dia boleh mengupak juga. Boleh mengupak orang-orang hak jangok-jangok lah. Setan boleh mengupak juga. Boleh mengupak juga. Tapi setan rupa huduh-huduh supaya orang tua. Kena belajar semoti hasmaya ni. Belajar dah sejik ada dekat-dekat tu
jangan kita main dengan sembahyang jemaah ni. Allah. Tengok Nabi kata, siapa dia boleh jaga sembahyang jemaah ni? Rakyat mana hadis? Boleh jaga sembahyang jemaah 5 kali sehari semalam, tak luar dapat takbiratul aula, takbiratul ula dia. Apa takbiratul aula? Lepas tu imam takbir, dia takbir Allahu akbar. Kalau sembahyang ni 40 kali, Allah kata, Nabi kata, bara atau minan nas, bara atau minan nifah. Tak kena masuk neraka, tak jadi orang munafik. Lepas tu kalau sembahyang tu pula dengan jemaah. Oh, Allah wisni. Allah buka pintu kemudahan dia dalam cari makan dia, dalam hidup dia, dia Allah beri hati dia senang, orang jaga sembahyang jemaah. Keramat dianya Allah menyenangkan hati dia. Ia senang hati ni bukan dengan harta banyak sangat. Bukan pekat tinggi. Bukan duit banyak. Ha ni hati. Kalau orang harta banyak, kadang-kadang tak senang pun ada. Tak gitu kan? Ha, orang pekat tinggi. Kadang-kadang tak senang pun. Kena pergi situ, kena pergi sini, kena pergi. Kita tak cakap di benda. Tak gitu kan? Maka dia senang. Senang banget. Bawa pergi je mau. Allah. Keramat lah. Ah. Hodonia tu. Mudah makan, mudah minum. Lepas tu tu habis seni hati. Karena Nabi kata, laisal ghina an kasratil ara, bukanlah kaya di dalam Islam yang sebenar tu banyak harta benda, bukan. Walakinnal ghina, ghina nafsi, kaya hati seni. Dia mau lain apa tu? Kita seni. Boleh pergi sejik dah, boleh ngaji dah. Tak ada apa dah. Ni. Oh, dia mahu tahu ribut banyak. Ribut pun seni. Dia tak ada suara buk. Tak gitu kan? Oh, dia jadi susah ni mudah dia banyak. Aku tadi ribut. Kita tak ada apa. Ni mahu tahu air mari dah, kemarang mari. Tak ada apa. Kemarang mari pun seni. Ujian mari pun seni. Kalau tak seni, ada kebun dia banyak. Ada kebun moktel banyak. Kalau kemarah-mari dia mari ke? Haa, bosan demo. Takut kering dia, takut mati dia. Takut luruh daun dia. Haa, takut pelakon ni motor. Takut luruh daun dia, takut luruh putih dia. Dia tak takut, luruh semuanya juga. Oh, dia sejik. Haa, itu. Hal itu kena jaga semuanya juga. Ah, jangan tinggal, jangan tinggal hai mau. Pak, gapo lagi tu habui kalau semaya mau. Dalam kubur esok kita pergi tu tak begitu soal, soal apa gitu, soal mudah-mudah gitu ya. Tuhan peringi di soal kubur. Jadi tu habui kena ke muka nak ni. Ah, Datuk ni wajib semaya mau ni. Ah, tanya pun tanya tak tadi backend dok. Hey. Malikil maut ni apa ni, muka nakir dia mari nak tanya orang jaga sunnah ni ni, mari dengan molek, kecek dengan molek, mari dengan rupa jangok. Tapi muka nakir ni kalau dia mari ke orang tinggal sunnah, tinggal agama, dia mari dengan bekan, dia mari dengan rupa kasar. Ah, guru soro supo guru, mata supo kilat, dia mari ke orang berdosa. Ah, baik tu sudah kita ngaji ni. Tak lagi dah amalan yang menggugurkan dosa kita, banyakkan pahala kita, lazim semayah jemaah. Oh, kerana Nabi tak biasa tinggal, Nabi tak biasa tinggal, sahabat tak biasa tinggal, kita buat hal tu kena halu dah. Ah, ni ngaji hal semayah ni. Mudah-mudahan kita berkat ngaji tak usah daun ni. Ah, wui Tuhan jaga kita semayah jemaah ni. Ah, tak mungkin boleh demo pula main berkat-berkat tak sedap ni. Lepas tu tak habis lagi ni. Dan malaikat menyeru ia, ia malaikat dengar katanya, kata malaikat, hei, jikalau mutawi oleh hamba serta orang ia, ia orang tu munajat dengan dia, dengan Allah. Sebab apa ni semaya dia panggil munajat? Munajat ni biasa-biasa tok guru surah ke? Kecek sama sore terpanggil munajat.
bisik sama sore kan. Eh cepat cepat. Pas tu kau muda-muda tu kan. Kalau boleh kecek dengan orang tino, hak kita nonok sedap ke tak? Sedap tak itu kan? Tua-tua ni pun kalau kecek dengan orang tino sedap juga. Dia orang tua tak itu kan? Ya ada gudio tak itu kan? Kalau tua ya sama tua. Yang lain kata. Ada kokek ngongeng, ngongeng, ngongeng. Kecek apa ni? Ni duduk dah kecek dua tomek ni. Galik tak itu kan? Ini kecek dengan Allah Rabbil Alamin. Allah sifat dengan Jalal kebesaran. Kalau kita duduk kecek. Jamal keendahan. Kaman kesempurnaan. Allahu Akbar. Cuba kita bandingi. Kita duduk di sini. Kita boleh kecek dengan orang besar. Kalau dia kuasa dalam wilayah ni. Kita rasa sedap ke tak? Rasa nak ambil gambar dengan dia. Ni kau kecek dengan orang besar ni. Tak gitu kan? Lepas dia jamin. Mula nak gapo. Orang besar tu pula jangok pula dah tu. Orang besar tu kuasa pula tu. Orang besar pula sepenuh tu. Allah. Seminggu klik royak demo lagi. Ni kita dah kecek dengan Allah. Rabbil Alamin. Allah yang mengaturkan Allah. We mari di hati kita. Kebesaran Allah. Keendahan Allah. Kesempurnaan Allah. Yang tiga ni mengandungi habis. Dalam Asmaul Husna tu dia ada 99 nama. Tapi maksudnya ni Jalalullah kebesaran Allah. Jamalullah keendahan Allah. Kamalullah kesempurnaan Allah. Allah Allah. Inilah dan mudah semaya siapa cerah. Semaya tak puas ni sebab orang yang dah mudah kecek ni Allah Rabbil Alamin ni kuasa penuh dan zaman jala Allah. Tu nak wih hati mari hak tu. Tu bukan seni tu. Tapi usaha tu habui lah. Kena bersungguh sikit lah. Apa nak bersungguh kita hari ni? Nabi pesan kepada Ibni Mas'ud. Mung nawi hati tenin, nawi imimun mulicin. Mung kena lazim semaya di awal-awal ketu. Afdalul a'ma as-salah li waktiha. Selebih-lebih segala amal dalam kerja mung, mung semaya tak di awal-awal ketu. Kerana setan beci ni, orang semaya di awal-awal ketu. Awal-awal ketu ni pula, boleh semaya jemaah Allah. Kalau duria kat 100 kilo lah waktu tu. Tu nak tenai hati kita tu kena tu. Pas tu nak boleh awal-awal ketua boleh jemaah tu kena apa? Quran yang ada. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa dia berkacau-kacaulah jalan kami, jalan agama kami. Kami akan wicurah tunjuk segala jalannya. Kita ajar sungguh dulu. Ajar sungguh belajar. Jangan wiluwek, istiqamah. Buat hari-hari kita ngaji tu buat dunia sebetulah. Masa kita semaya jemaah, kita buat tu. Mujahadah wilamu. Dan dia lekat ke Allah. Dan tu hari lekat benda sunnah ni kak. Tak ada apa dah lah. Ni kita mah tak lekat. Teh susu kat kedai kopi lah itu kan. Tak ada dalam hadis suruh lekat kita. Kita lekat. Kena demo pergi ke pagi ni. Lekat teh susu. Demonya racun dengan teh cak badak susu pun. Mulai. Lepas tu tuan pun nak pergi kita lekat. Ni pun dah ketau kata seruang. Makan boleh pecah ngerti. Ada kedai kopi lagu tu. Orang lakuh kapung mari makan. Ada satu kedai kopi sana ni, orang lakuh kampung pagi-pagi penuh. Kata, Tok Emin, Tok Emin aja. Mari mana ni? Kampung jauh kata. Pagi nak lakuh je lo. Sedap je tu apa. Ada kena racun demo lah.
Ah tak apa, lekat teh pun tak apa, tapi bil kat semaya jemaah ni kata. Tak salah, tak itu. Lekat teh oh tak apa, lekat ni sekape tak apa, dia mau nak makan tu, tapi bil kat benda sunnah ni kata semaya jemaah ni. Ah. Ha tu. Maya awal-awal getu semaya jemaah. Tu hawi tenih hati. Lepas tu Nabi dua ayat ke apa lagi ni masuk. Untuk nak tenih hatimu. Mulazim qiraatil Quran. Baca Quran. Imi Ahmad Ibn Hammar ni dia mimpi jumpa dengan Tuhan 100 kali. Ah sedap mimpi dia. Kita dak mimpi tekok kedah macam lah itu kan. Dia mimpi jumpa dengan Allah. Dia tanya Allah, ya Allah, apa yang amal yang lebih sekali dalam hidup? Oh Tuhan jawab kata, hey Ahmad bin Hammar, mulazim baca kalam aku iaitu Quran. Ha, hok dalam masjid buat turun, hok dalam rumah pun buat turun baca Quran. Ha, dia kata saya tak boleh baca tok guru Quran. Ha tak apa tak boleh baca pun, kena ngaji. Tak gitu kan? Dah tak boleh baca Quran, kena pergi cari mengaji. Tok guru hok pandai Quran, ngajar Quran. Ha. Anilah ke rumah lah. Orang Tino rajin ngaji Quran ke rumah ni. Kau ni tak tahu lah. Kau ni bukan kali rajin kedua. Jatah pun rajin. Tino pun rajin dia. Yang ni tak rajin kedua. Ya. Baca Quran. Kelebihan kita tengok dalam hadis ni. Siapa dia lazim baca Quran dalam rumah. Satunya rumah ni rahmat banyak. Yang kedua, rumah orang berakhir baca Quran ni kebajikan dia banyak. Itu Abu Hurairah dok royak. Yang ketiga, orang berakhir baca Quran dalam rumah ni Tuhan hantar malaikat mari masuk banyak. Yang keempat, orang lazim baca Quran dalam rumah setan takut nak duduk keluar tu setan takut. Jadi kalau rumah demo tak mau bagi setan duduk, lazim baca Quran. Tok suami baca Quran, tok isteri baca Quran, tok anak baca Quran, tok cucu baca Quran. Nak baca gino tok guru tok rosak dok belako dah. Bucunung dok tengok tak rosak, bucuning dok tengok tak rosak, bututu dok punya coceh-coceh, bucuning dok punya coceh-coceh. Nya mari di tak rosak, mari di tali pong lok doh. Hok jatah po tengok, hok tino po tengok, anak po tengok, cucu po tengok, hok tubik punggung dua tahun pun boleh tengok juga. Habis lah. Ni tak lebah ni gaduh-gaduh hari Jumaat ni tengah-tengah duk semayang ada gugup lagi kalau kocak teng 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 bucu tu boh bucu tu kan nak kamkel hok tu nebe tong 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 bucu nu abi semayang kita maya kita dah ingat klien dah mari dia terasa ke abi jadi surah lu dah. Ni dunia weh habis tu terosak ni pun jangan-jangan lah. Nak semaya tu kena katuk, nak mengaji tu kena katuk. Kena katuk pula kau. Nak panggilnya mari tak tahu tak punya mana demo. Tak ada dia punya makan nasi pun demo tu juga. Tak itu kan. Demo tak nampak kita nak makan nasi. tu amal leh hak Nabi tu ajar sahabat tu. Mana semaya awal-awal ketu baca Quran berakhir. Lepas tu apa lagi? Lazim baca selawat. Nabi kata satu hadis mari siapa dia boleh baca selawat 100 kali bila ambil wasbah. Allah nak selawat mana? Sela. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh. Sallallahu ala Muhammad boleh. Bila we cukup 100 kali. Allah we sepenuh hajat dia 100 hajat. 100 hajat ni belah dua. Tuhan taruh di akhirat 70. Tuhan we sepenuh hajat di dunia 30. Hak ni boleh buat amal belakang ni.
jatuh boleh wa amma tinu boleh wa amma hok tak ada sahadah boleh wa amma hok kaya boleh wa amma hok miskin boleh wa amma boleh wa amma belaka hok udah boleh wa amma hok jangan boleh amma hok tak boleh wa amma saja malas asa tu ya tak ada siapa dia ada malas buat tu baik muzahak malas tu bahaya tu. Gino tak zikir weh. Malas. Cukup kalau malas apa. Berapa dah? 3 dah. Yang ke apa nak wi rumah kita seni, nak wi hati kita seni, lazim dalam rumah berzikir. Afdhalu zikri la ilaha illallah. Ani hal be. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak mana? Tak pekah tu jangan kurang pada 300. Ni yang biar yang rendah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ingat hati Allah saja. Allah saja. Allah saja. Allah satu. Allah satu. Duduklah hati kita. La ilallah. 300 paling kurang. Hak malah. Tapi orang tersahau kena naik sampai 12,000 sehari semalam. La ilaha illallah. La ilallah. 12,000 sehari habis itu. Jika kamu mengetahui oleh apa seorang ia munajat, apa munajat? Bekecek sama-sama seorang, panggil munajat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu hamba, kita lah. Tu hajar lain lah. Hamidani abdi, hamba puji aku pula. Atau panggil munajat. Kita sepatah, Allah sepatah. Kita sepatah, Allah sepatah hingga setu. Fatiha. Nama dia Suratul Munajat. Dan cahaya tidak berpaling ia-ia seorang itu daripada semaya. Kalau Tuhan tahu siapa tanggal tu, tak ada siapa malah semaya adalah. Tentu dia rajin semaya. Tengok aku satu tu eh. Oh panjang aku satu tu. Kita baca lagi dulu. Maka inilah ni karamah yang dimulia akan orang semaya. Ni apa panggil karamah yang dimulia pada orang semaya. Maka inilah segala sunnah tersebut itu kesempurnaan semaya. Sunnah-sunnah dia adalah sunnah astagfir dengan semaya, belum pada semaya, bayar dengan koma. Sunnah dalam semaya itu tersebah-tersebah, doa-doa. Astagfir dia lah. Dan ada jalur dia yang tentuk melihat roh agar dia akan semaya. Supaya dinamu agar dia akan semaya itu. Dinamu agar dia akan semaya itu. Orang yang melihat roh agar semaya dan berdiri ke haknya hak semaya. Tapi ingat, dalam semaya itu roh dianya kosong. Roh dia hausanya kosong salah. Karena kalau tak kosong tu bukan semaya orang mukmin dah. Habis tu ya dalam dia kata gini. Di dalam hati dia kata gini.
faruhuha wa hayatuha al-batinu al-kusum. Ada ruh mayat tu mana kalau ada batin tu kosong. Berarti kalau tak ada kosong, mayat tu tak ada ruh. Sebuah hayat tak ada nyawa. Kena pakai beki ya. Mula-mula nak beki aku mana? Kalau kita tak tahu mana dia, kena ingat nak kena ke baca air kita. Jangan pergi ke lain hati kita, kui kena baca bismillah, betul baca air. Dia jaga baca air tu, dia panggil cara kosong juga. Jangan lebih pada semaya. Dia jaga baca air tu. Lepas ni baca apa pula? Baca tu. Lepas ni baca tu. Baca tu. Dia panggil juzuk-juzuk kosong juga. Bahati kita ni kalau boleh, tak. Kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Kita ni lekat, hino, tak baca kita ni. Itu rokok, ketujuh. Okay, rokok, ketujuh, kata apa. Lepas tu mengerti makna-makna sikit demi sikit, sikit demi sikit. Itu jawabnya kan. Ada tegur dia yang mu di dalam kunuk tu dia, mu doa gini lah. Allah madini fi man hadat ma a'tana. Apa ni? Wa barik li fi ma a'tai. Wa barik li fi ma a'tai. Kui berkatlah kepada aku kamu bui Tuhan. Wa barik li fi ma a'tai. Kerana doa lah semaya ni sangat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu aku satu tu panjang dulu tu. Dan sunnah hekong dan sunnah apa? Taruh 15 minit takut ada demo nak tanya. Kamalul yakin limu. Sebut dalam hadis ada limu. Derijak tekak-tekak terime ada limu tekak. Ada limu derijak. Ini sebut dalam kitab-kitab karya ulama terutama kitab jalan mau. Ayat kata ini lah. Tekak-tekak terime itu ada limu tekak. Tekak yang paling bawah imit takli. Imit takli ini dia rajin pergi, dia malah tak pergi. Nampak dia mau pergi, dia pergi. Nampak dia mau tak pergi, tak pergi. Dia keli. Ikut orang. Di buruk dia tak nampak kali. Dia panggil takli. Yang kedua, imit ilmu yakin. Imit ilmu yakin ni naik tinggi sikit. Pagi tak ada tubuh, pergi jauh pagi juga. Zohor-zohor tak ada, kok terkelip tanggok. Asah-asah ni duduk sehat, duduk terehat. Angorik yuk kita je. Kita kita je, ini imin ilmu liakin. Ngorik dengan kita, dia boleh ambil limuah gitu, dia ada dua.
ni imi ilmu yakin. Kalau tak lamu na ilmu yakin. Tuhan kata. Ni imi yang paling rendah dia panggil. Imi ilmu yakin ni hok duk di bawah. Imi buat kita ni. Panggil imi ilmu yakin. Hok ni tak apa dah. Jangan hidup imi tak gede. Imi ilmu yakin ni lepas penduduk ini bagi. Tapi dalam hati dia tak ada berasa agama. Ingat jemaah tak ada berasa. Ingat benda-benda hak Nabi tubuh tak ada berasa bina. Tak ada duka cita. Panggil imi ilmu yakin. Naik sedikit. Imi ainul yakin. Latarawunnal jahil. Tumma latarawunnaha ainal yakin. Tuhan kata lah Quran ayat. Ainul yakin ni. Orang ni ada buah Quran. Limu waktu sehari semalam. Duk sejik. Zohor. Maya sejik. Asar. Maya sejik. Isar subuh. Limu waktu. Duk sejik. Kerana dia naik. Ainul yakin. Hati dia ada buah Quran. Kalau dia tinggal jemaah, Allah buat apa saja. Dia tinggal baca Quran, Allah buat terbukti. Ini panggil ainul yakin. Yakin dia nak tinggi dia lah. Itu boleh cari-cari yang buat kita. Kalau tak tinggal jemaah di muar itu ni, nak pergi ke ainul yakin ni. Dia ke apa? Hakul yakin. Ini apa? Ini imej buat Nabi dan awliya. Hakul yakin. Kamalul yakin ni ambiyak rotu-rotu. Contoh. Contoh yang pertama nak ambil tiga contoh ya. Buah liye kita tahu dah. Ya. Balantu-balantu kita biasa makan gitu-gitu. Dia panggil ilmu yakin. Ambil mari tak dapat kita belah. Nampak isi dah. Ainul yakin. Tak ada berasa lagi ni. Ambil pun pun oleh mulut punya. Itu panggil hakul yakin. Itu misal. Misal alih pula. Tak takut tak. Takut tak. Tak galak. Kenapa? Jadi muka. Kita tahu dah kata betulah. Kelip sore betillah, kelip dua betillah, kelip tiga betillah. Itu ilmu yakin. Ada ilmu yakin gitu tu. Temugu ajak liwa amrah. Nanti. Gila apa? Bahu sedap. Ainul yakin. Lepas tawah tu. Tuk gabak tiung. Tapi betillah. Hakul yakin. Itu tekak-tek yakin yang kita hati. Mudah tak? Payah. Payah lagu? Kalau payah lagu boleh. Kalau mudah lagu boleh lagu. Kalau payah lagu tak boleh soleh pun. Ada jelas tu. Ada mudah dan payah. Tak bisa minapok lagi. Alih bisa. Ilmu yakin. Ainul yakin. Aku yakin. Orang tak biasa tak rokok. Temudu aku utawa. Ya tak bekas. Itu imita geli je bang. Mau ni uwe tinggu pun. Betul lah, betul. Ini tak boleh. Tak boleh. Orang, kalau orang bui, tak. Tak bui tak apa. Itu panggil imita geli. Imit ilmu yang kain. Hai. Sarokok lah. Tapi tak tahu dekat mana ni. Tari pun tiga putar. Kalau panggil ilmu yakin. Ainul yakin yang bekal lah. Bekal lah tu. Tu lah kocek lah. Yakin tu lah kocek. Bakar tu lah kocek. Rokok lah kocek. Panggil. Ainul yakin. Isak lah. Bawa duduk isak. Dah kereta pun isak. Tu ainul yakin. Aku yakin. Aku yakin nak tinggal alih ni.
Habis tahu cuk. Habis tahu cuk. Jetik orang ni cucuk tu. Ah, orang ni lah kalau dia sarok kau dah. Dia isak-isak ada sikit. Orang ni dia mamak. Mamak. Bagi aku dia tu. Isak. Ah, itu ya. Dia buah tu dah lehati ni orang ni. Ah, serok kau tu lehati. Ah, orang ni lah. Kalau dia tak ada rokok, apa ucap? Bahu asak rokok, apa ledok? Misal pun apa? Hari itu kita ni kena belajar with apa? Ainul yakin. Ainul yakin nak tinggal tak boleh lah. Semayin ma'ah nak tinggal tak boleh. Baca Quran nak tinggal tak boleh. Ini dia panggil istiqamah lah. Kalau nafsu juga, nafsu mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita kena usaha itu. Jadi buat kita semua ni, kita kena pakai usaha wi imi kita kepada ainul yakin. Paling kurang hidup di ilmu yakin. Panggil lepas berdoa. Yang ni wi imi kita duduk di taklid. Usaha lah. Usaha lah mana? Usaha belajar. Lepas belajar dah, usaha buat amal semaya jemaah di masjid. Lepas tu apa yang kita dapat, hawa wajib itu nak, tebal buat. Baca Quran, tebal baca, zikir, tebal zikir, tersebat, tebal tersebat, selawat, tebal selawat. Supaya nak buat hati kita bersih, nak buat hati kita cuci. Pergi kepada imej kita, ainul yakin. Haa, tu habis satu masalah. Haa, satu masalah lagi, kenapa? Kita jadi orang masbuk. Ya. Ada apa? Kita tambah tu tunak ke tak kita baca surah. Upamu kita semayang ngorek. Tak ada? Kita semayang ngorek, mari dari ka'ak yang kedua. Dari ka'ak yang kedua, ka'ak yang pertama tak ada. Lepas tu, mari di akhir tu tak ada wisalai. Sudah wisalai dah, kita kena bangun hubung dengan kita. Apa hubung dengan kita tu? Tunak sedap kita baca surah. Boleh baca juga. Kenapa? Boleh baca surah. Kalau tak usah baca pun, kenapa boleh? Boleh dua. Oh tu tanya kita, nak baca ke tak usah baca? Tapi, mulai balik baca. Sebab apa kemari orang yang sebut tu? Sebab kita lambat. Tak ada. Tak apa dah. Boleh semua sebut tu pun tak apa dah. Kalau tak boleh semua sebut tu. Dia semaya jemaah lain pada jemaah ni. Boleh mari jemaah ni dengan Tok Imin. Selama Tok Imin tak boleh salah. Dapat fadilah jemaah. Tu kelebihan jemaah ni. Kita mari Tok Imin. Tak tahu kita salah lagi. Boleh. Allahu Akbar. Tak ada nak duduk tak imej. Tak imej salah. Boleh. Ayat 27 kita. Tu gamak ke imej. Kita mari ke imej dah. Lakum dinukum waliyadi Allahu Akbar. Tak nak baca apa. Tak imej rokok, rokok. Boleh ke ak tu. Tak kena baca baca. Itulah gamak ke imej. Kalau tinggal mutul lik tu, apa-apa lik tu baca-baca awal tu. Tapi tak kena baca. Tu imeh lah tanggung. Al-Iman dah minum tu imeh tanggung. Itu gamak Tuhai Jum'ah. Gamak Tuhai Jum'ah ni Tuhai apa dosa. Gamak Tuhai Jum'ah ni Tuhai wipala banyak. Gamak Tuhai Jum'ah ni Tuhai uka dunia dan uka akhirat.
jadi tak tamu lagi, kau tak tahu di mana. Nak kata bodoh tu punya kaksa, tak kira. Bahawi keramak pada kau tu. Pak, nak boleh mari semaya tu, ah, sejik tu bayar yang mudah, mudah. Tak nak abang batah ni, Allah tahu apa, kita tak sejik tu. Pemutus, pahulak budu, rumah, tak kira. Datang-datang kita tak sampai sejik. Itu bukan punah batah, bukan punah mutu, punah imedia tu. Itu kena ngaji akidah. Kena dengar tunggu ngaji akidah ni banyak. Jaga pegang dengan Tuhan. Kena takut Tuhan, kena malu Tuhan, kena harga Tuhan. Terpakai rezeki Tuhan ni. Kita harap kata orang lazim ngaji di dunia ni. Rajin semuanya tu orang lakar lah kita kan. Mungkin orang boleh beza tu. Tu buat ngaji tu orang lakar lah kau lah kau tu. Lepas tu kalau orang tak, tak, orang tak, orang takut wajah tu. Takut bakal biuk, bakal biuk. Ya ada fadilah lah kau tu. Takut bakal biuk. Orang boleh bakal biuk tu. Buat bakal tu baik. Kau boleh. Uang mau buat jambu tu kan? Kalau tak ada jambu, panggil cak-cak lah itu kan? Kita jambu je yang mau buat jambu. Kena bayar sotol juga. Saya good, itu kan? Nah, tu yang panggil fadilah amalnya kita panggil. Kalau mari jemaah, mari jemaah ada dia pakai putih. Mari tu nak jemaah pakai putih, mari tu nak jemaah pakai supe. Itu panggil baik dia, cuk dia panggil. Itu padilah lah. Panggil kelebih dia, harga dia panggil. Engkau ada adik doa kan? Siapa dia semaya pakai supe dua rakaat, lebih jernih pada 70 rakaat tidak balut supe. Tengok 70 adu dengan 2 kan. Lepas tu saya beranak dia mau pergi. Kalau dia bukan hari ni tak ada. Tak pergi pun dia mati lah. Buat apa dia mati pakai di kepala lah. Tapi miwu pula pergi anak mati tu boleh rupai pula. Oh tak nak suruh. Miwu tak nak lagu kan. Dia mati pun pergi dia mau hidup tu lah. Tak nak pakar lah kita mati. Tapi tak nak semangat dia kubur. Kita kena mengaji juga kita kena lagu apa yang tengok kita nak pakar dia mati tak kena pakar dia boleh tiga lapis kat putih lapis penuh dua lapis penuh tiga lapis orang tua abadah kan Nabi kafir ratu tak ada ada tak ada. Tak ada kita nak ada modal kan ini tanya lagi modal ini. Tanya lagi ada bikin apa modal? Nanti jadi di sofa. Tak ada. Gitulah kepada muslimi dan muslimah. Ya hadiri hadirat yang kita mengaji di hari ini. Sampai itu kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wataala. Di kita semua ni dapat rahmat, dapat berkat, dapat wibulih amal apa kita belajar. Kemakianlah kita bertunggu-tunggu kita berdoa di kita semua ni. Kita dapat kita di dalam tinggal dunia ni dapat husnul khotimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdahu wa bihi wa kafi madidah ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakatika wa na'udzu Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tatilna alaina bi sul khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar salamun alal mursalin walhamdulillah.